Kepolisian Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan membubarkan balap liar yang marak terjadi usai sholat tarawih. Belasan motor pelaku balap liar diamankan karena umumnya tidak menggunakan plat kendaraan dan menggunakan knalpot racing. Pembubaran balap liar kelompok pemuda oleh tim penikam Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi di Jalan Kajau Laliloda. Polisi dan pelaku terlibat saling kejar saat pembubaran paksa berlangsung. Belasan sepeda motor pelaku balap liar berhasil diamankan oleh polisi setelah saling kejar hingga ke sejumlah ruas jalan protokol di Kota Makassar. Umumnya, sepeda motor balap liar tidak memiliki plat kendaraan dan menggunakan knalpot racing. Guna memberikan efek jera, polisi langsung mencopot knalpot sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Ujung Pandang Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk penindakan lebih lanjut.